itu ada Pak Setu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti di thumbnail, kita agak tidak akan review dan tidak akan memberitahu tentang harga, karena untuk review dan harga itu ada di video sebelum-sebelumnya. Ini kita akan videoin seperti di thumbnail. Seperti inilah kondisi pasar induk. Cek kamerane. Kamerane. Lagi bongkar. Oh iya. Kamerane masih butek, kita lap dulu. Nah, apakah sudah bening? Sama aja. Jadi seperti ini kondisi pasar induk Kramat Jati. Ini di Tunas Buah lagi ada bongkar ya. Bongkar itu apa? Ada penurunan barang. Jadi ada barang lagi turun dari sana, dari gudang aslinya. Ya, itu ada Bang Adi, ini ada Bapak senior kita, itu ada Bang Imam, dan itu ada abangnya lagi chattingan sama enggak tahu. Sama siapa, Bang? Oke, kita lanjut muter-muter pasar induk. Jadi seperti ini untuk buah-buahan di sore hari ini sekitaran jam 6:30 ya. Kita tadi selepas buka puasa itu ada bos kita. Nah, itu dia lagi ngelamun. Lalu ya seperti ini. Ini ada di los A ya. Kita coba jalan sedikit di los B. Ada apa aja? Wah, biasanya tiap lapak itu ada buah naga. Sekarang lagi tinggal sedikit-sedikit. Ya, mungkin besok harga mulai naik. Itu ada Bang Hendrik. Bang Hendrik lagi ngapain? Ya, ini ada Sirsak juga. Ya, ini dia Bang Hendrik. Bang Hendrik kita. Wah, malu dia. Ini ada buah belimbing. Waduh. Biasanya ada mangga dan buah naga, ada jambu juga, ternyata tinggal buah belimbing. Lalu di sana ada pisang, ada los-los lain. Ya. Oke, kita balik. Kayaknya segitu saja. Karena apa ya? Kita tadi ada rencana itu mau mabar, tapi sedikit saya sisakan waktu buat mengekspos. Beginilah kondisi pasar induk malam ini. Wede. Nah, kita balik ke lapak viral. Nah, ini dia di lapak viral tinggal jeruk 3 ya. Buah naga juga udah nggak ada dari pagi. Ini ada jeruk siam. Ada Bang Gontrong juga, itu lagi nungguin kita karena mau mabar, mau menghancurkan base musuh apa mau bunuh diri di base musuh, nyir? Bunuh diri. Ini tiga tim mage, tim random, alias kita itu satu tim tapi mage semua, cuman tiga, yang lain ngambil dari random. Wah, itu dia bongarannya. Wes, gitu saja seputar kondisi di pasar induk malam ini. Terima kasih sudah menonton. Gak tahu manfaatnya apa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.